Saya konfirmasi ke sana dulu. Ya, untuk saat ini kami pihak Polda Sultra sudah menerima pengaduan dari rekan-rekan wartawan yang mengatasnamakan rekan D untuk melaporkan masalah Undang-Undang Pers 40 tahun 99. Nah, sejauh ini mungkin tindak lanjut seperti apa nanti itu? Ya, kalau Undang-Undang Pers itu akan ditangani oleh tindak pidana tertentu di Krimsus, dan nanti akan kami proses dan nanti coba akan kami lihat perkembangan sejauh mana kasus tersebut. Dan yang jelas kami akan tetap mendukung teman-teman pers dalam rangka kebebasan untuk dari pemberitaan. Ya. Pak, ini kan masih ada juga aksi kekerasan. Nah, bagaimana sih misalnya operasional atau... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.